Oke teman-teman, ini hasil panennya. Ini pucuk singkong yang tua akan direbus, nanti dikasihkan ke bebek. Dan ini pucuk yang muda. Dan sekarang akan panen terong. Terongnya karena sudah banyak. Aduh, keras ini. Keras. Sampai tanah. Sebentar, saya mau pakai kaos tangan. Ini yang tua juga akan dipanen, mungkin untuk bibit. Yang tua itu banyak, teman-teman. Ini karena nggak ketemu ya.
ini saya nyetek pohon terong yang nggak bagus. Saya stek dengan terong yang bagus. Nah, seperti ini. Ini insya Allah sudah hidup. Dan mari kita akan buka semuanya hari ini. Akan dilihat nanti kalau sudah berbuah seperti apa. Nah, seperti ini bagus teman-teman. Ini sudah hidup. Ini semua nanti akan diproses ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Alhamdulillah dapat banyak. Nanti saya akan masak. Alhamdulillah teman-teman. Lanjut videonya, saya masak apa? Pagi ini saya mau masak terong. Terongnya yang gede dan yang satu panjang. A few moments later. Nah, ini sudah selesai. Saya tambahkan dengan okra. Nah, seperti ini. Hari ini saya nasi jagung. Nah, ini nasinya nasi jagung. Ikan apa ini ya? Ikan tribang dengan masak Chinese food lah ini. Jahe bawang putih aja dengan kecap asin. Begitu aja. Ini masak pedas ya. Masak pedas, tapi saya tambahkan dengan ebi. Itu perasa yang saya suka, pedas dan perasa udang begitu. Oke, baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.